Sampai saat ini, perang yang melibatkan dua negara bertetangga Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Kelompok grup pusat Rusia terus memberikan kekalahan telak pada pasukan khusus angkatan bersenjata Ukraina. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 8 November 2024. Mengandalkan pesawat tak berawak, pejuang dari kelompok pusat secara sistematis menghancurkan prajurit dari batalion Ukraina Skala. Lusinan tentara Ukraina tewas mengenaskan dalam upaya serangan balik di luar Novogrodovka ke arah Pokrovsky. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.